subscribe channel ya, culik lagi. Salam ngobok-ngobok, hobi kan nggak ngopok, nggak asik. Kita sambung video saya bersama bos trainer. Aduh, bos. Masih sortir-sortir kah? Nah, ini buat ngasih lihat contoh-contoh. Oke, sebelum kita perlihatkan ikannya, kita lihat yang sebelah sana mungkin, Om Trainer. Iya. Ini hasil breeding juga sendiri kan? Iya, tapi ya ini apa ikan-ikan lucu-lucu lah. Jadi kalau misalkan ini kan customer kan suka ada yang nyari kayak pengen panda gitu kan? Nah, cuman maksudnya kualitasnya nggak kualitas yang biasa. Inilah, masuknya sih agak ke komersil up, gitu. Sebenarnya masuknya up, komersil, ya? Cuman dia menang poinnya di warna aja, warna-warni, tricolor, panda gitu. Nanti akan kita kasih lihat ikannya seperti apa. Dan ini size-nya masuk berapa ini? Ini masih kita bilang di baby lah ya. Ini masih, baby ya? Masih di 8 sampai 9 cm lah. Segini baby? Gedenya semana dia? Ya gede, cuman kalau ini sih masih masuk baby lah. Kalau ada yang masuk junior juga paling beberapa ekor aja. Kalau yang lainnya sih rata-rata masih baby ini. Kalau secara harga nih, kayak begini. Kalau yang lucu-lucuan kayak gini justru sebenarnya nggak terlalu tinggi sih Om sebenarnya kalau untuk lucu-lucuan kayak gini. Biasanya sih kalau misalnya kayak gini kita jual di 1 juta 3 ekor. 1 juta 3 ekor. Kalau di satuan ya 3,5, 400. Nanti kita kasih lihat. Pasti Bro Ensis penasaran dengan koleksinya dari Om Trainer, dari bosku ini dia. Nah, ini ada apa ini? Nah, ini sama, ini juga sebenarnya masuk di fancy, tapi fancy-nya tuh yang size-nya tuh lebih gede-gede, karena kan customer kan nggak semuanya mau ikan baby, ikan kecil ya. Nah, jadi ini buat sektor yang nyarinya ikan-ikan udah junior up lah. Barusan disinggung satu kata, fancy. Ya. Belum semua orang memahami itu loh. Iya. Itu maksudnya ada di kategori apa sih bahasa fancy itu? Sebenarnya fancy itu lebih ke yang tadi kita bicara anatomi tadi sih Om. Jadi dia memang punya kualitasnya yang memang secara struktur, secara proporsional itu memang nggak serapi yang show quality atau fancy rapi gitu. Justru kalau misalkan kita sebut para breeder dan seller itu dari fancy naik lagi, sebenarnya tahapannya ada fancy rapi tadi Om. Nah, kalau di fancy rapi itu sebenarnya dia secara struktur, secara kerapian anatomi itu sebenarnya mirip sama show class, cuman punya di titik-titik kerapihan yang dia tidak serapi show class gitu loh. Bisa nggak dalam video ini nanti kita... Nanti ada contoh-contohnya, ada yang mana fancy rapi sampai ke yang show class ya. Show quality. Bisa ya? Nanti aku kasih contoh-contohnya semua. Terus, ini masalah filtrasi. Kolam dengan yang filter gitu kan, di akuarium ada perbedaan? Sama sih sebenarnya Om. Sama. Cuman dimensinya aja menurut aku beda. Oh, dimensinya berbeda. Kalau ya, mungkin kan akuarium lebih kecil dibanding kolam. Tapi kadang banyak sih hobis-hobis yang berani sampai di akuarium-akuarium yang size-nya besar gitu kan. Nah, akhirnya punya filter juga gede-gede juga. Gitu. Soalnya saya sangat yakin kedepannya ini ada tren baru sebetulnya. Yeah. Dan mudah-mudahan bisa dimulai dari apa yang dilakukan oleh Bos Trainer. Bagaimana menikmati koki itu bisa seperti koi. Iya. Karena secara ukuran itu ternyata bisa jumbo banget gede, ya sekarang. Gede, bisa gede. Terus secara filtrasi, mungkin fasilitasnya kan kalau di koi itu ada yang waterfall. Iya. Kalau di sini ada mushroom fall mungkin ya. Iya, itu kan bisa indah juga di kolam-kolam taman. Ini sih suara airnya sih yang bikin jadi seger gitu loh. Ah, soalnya apa? Ini kita lihat kolam, Bro. Ini kalau kita taman, katakanlah punya ruangan kecil di belakang, 4x2 meter, 4x3 meter, dibikin kolam renang tanggung, dikasih pohonan, kadang-kadang ngurus pohonnya ribet, mending bikinin kolam. Nanti teknik segala macam, masalah filtrasinya mungkin bisa konsultasi langsung bersama Bos Trainer. Dan yang pastinya, tuh dari mana ikannya yang gede-gede? Hubungi aja nomor kontak WhatsApp-nya Bos Trainer. Bos, mau dong yang 20 sentian, koki, ya, ada kan? Bisa. Tuh, bisa. Cuma nanti ke depannya,
kita buat mungkin di sini bagaimana menikmati maskoki goldfish itu nggak melulu dari akuarium. Kayaknya menarik ya? Menarik. Keren kayaknya. Menarik. Oke. Terus kembali ke filtrasinya Om Renner. Ini mungkin ya yang sebelah ya, ini ya? Filternya ditutup sih Om. Filternya ditutup ya? Filternya ditutup. Nah, kira-kira sih sebenarnya sama aja sih Om. Tuh. Ada biologis mekanis seperti itu ya. Matalah betul, biologis mekanis. Nah, itu kan biasa udah teman-teman pasti udah tahu kan, naik turun gitu kan. Iya. Nah, cuman sebenarnya kalau misalkan koki itu, makanya tadi kalau bahas filter, menurut aku sih memang kalau koki itu wajib filter sih sebenarnya, memang wajib filter. Karena wajib. Kan basicnya si koki itu kan memang kan pupnya banyak Om, kotorannya tuh banyak. Pupnya banyak. Jadi kenapa harus berfilter? Jadi ketika kita kasih dia makan banyak gitu kan, karena kan biasanya kan kalau hobis tuh ikannya lucu-lucu gitu kan, punya kesenangan sendiri pada saat ngasih makan gitu kan. Saking senangnya ngasih makan. Jadi kadang ada beberapa hobi juga nanya kok koki gampang mati apa segala macam, sebenarnya enggak. Sebenarnya ya kuncinya itu sebenarnya ada di filternya tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa selalu ada edukasi tuh mutlak gitu ya, edukasi mutlak tuh selalu dibilang, minimal sebenarnya filtrasi yang baik itu 30% dari besar akuarium atau kolam. Nah, itu minimal tuh sebenarnya bikin 30%. Mau lebih gede nggak apa-apa, tapi minimal 30%. Nah, itu kenapa? Nah, itu sebenarnya fungsinya itu ketika kalian itu mau ngasih makan, ya dalam arti nge-push lah gitu ya, lebih banyak supaya ikan itu kayaknya cepat gendut, apa cepat gede. Iya. Nah, ketika filtrasinya baik itu, si amonia, kotorannya segala macam itu kesaring. Jadi, pada saat nanti di chamber terakhir dia nganterin air baru ke dalam akuarium atau kolam itu, ya itu memang airnya air bagus gitu loh. Betul-betul sudah tersaring jadi bagus. Jadi memang udah air tersaring. Kalau misalkan filtrasinya terlalu kecil, atau media juga terlalu minim, nah, yang ditakutkan tuh ketika ngasih ikan, apa, ngasih makannya banyak, nah, si filterisasinya itu kurang mumpuni buat nampung si kotoran segala macam. Nah, air yang masuknya lagi itu jadi air penyakit juga gitu Om maksudnya. Iya juga. Nah, yang balik-balik ke kolam utama atau akuarium utama jadi airnya kurang steril, jadi bareng bakteri lagi apa segala macam, dan yang ditakutkan yang masuk nanti jadi bom waktu, jadi akhirnya amoniaknya banyak gitu. Iya juga. Minimal 30%. Iya, 30%. Contoh ini kolam luasnya berapa kali berapa? Nah, kalau yang ini dia 4 kali 3 nih Om. 4 kali 3. Yang ini, yang ini berarti 3 kali 60. Iya, betul. Ya, sudah 30% ya. 30%. Minimal 30%. Terus yang ini masalah kolam ini. Bos trainer, ini dibersihin nggak? Bersihin, tiap kita ada maintenance-nya juga. Ada maintenance-nya. Jadi kira-kira sebulan sekali, kalau dalam jangka waktu apa pendek, karena filterisasinya kita rasa sudah cukup, kita biasanya overflow aja Om. Jadi muterin air baru, sembari dibuang, air lamanya keluar, kita masukin air baru. Nah itu kira-kira kalau di sini hitungan 15 menit sampai setengah jam lah. Untuk kita proses puterin, salin airnya kita, ya. Kita puterinnya tuh antara 15 menit sampai setengah jam. Nah, nanti kita tutup lagi. Nah, ketika nanti udah mulai masuk ke tahapan mungkin mau ke 3 bulan atau ke 6 bulan, nah, kita baru bersihin kotoran di filternya. Karena aku nggak mau terlalu sering juga kan. Dia kan pada saat running kan si bakteri baiknya kan muncul tuh Om, maksudnya dia kan hinggap gitu kan. Iya. Dan ikan-ikan itu sehat itu sebenarnya memang membutuhkan bakteri di dalam itu. Makanya kenapa di filter itu kan ada filter yang namanya biologis itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan untuk rumah bakteri. Nah, kalau misalkan terlalu cepat juga kita bersihin, nah bakterinya itu tadi baru muncul, kita udah bersihin kan ngulang dari awal, dari nol lagi. Kasian gitu. Ikannya ya. Lama lagi gitu. Kasian ikannya ya. Jadi jedanya dibikin agak lama gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya ngelihat kotoran lumpur di dalamnya juga masih, ya kita buang kotorannya, yang penting lumpurnya udah kebuang, filternya juga menurut aku sih sebenarnya jangan dibersihin sampai yang bersih-bersih banget juga itu, sih Om. Jadi masih ada bakteri baiknya itu yang masih tersimpan di biologisnya itulah. Iya. Ya memang kadang-kadang maskoki itu, goldfish ada kecenderungan di mindset penghobi itu kan gampang mati. Iya. Ternyata bagaimana kita cara merawat. Iya. Dan apa yang disampaikan oleh Bos Renner ini bukan untuk diperdebatkan, mungkin banyak orang mempunyai cara yang berbeda, silakan aja ditambahkan di kolom komentar. Cuma di sini Om Renner itu yang penting masuk logika. Iya. Bahwa terlalu bersih aja nggak bagus ternyata. Iya, betul. Betul.
Dan berarti menurut saya secara pribadi, ikan-ikan di sini kayaknya sih perawatan normal-normal aja. Daya tahan ikan itu kan kebanyakan masalahnya ketika kita pindah tempat. Jadi mungkin Bu Ensi juga nggak jangan asal beli. Karena perlakuan di sini, di farm tempat kita beli, kita mau tidak mau harus mengikuti. Iya. Dan itu pasti caranya akan lebih spesifik lagi, nanti simpan aja nomor WhatsApp Om Renner kalau mau belanja di sini silakan. Kalau mau lihat-lihat, ya mungkin agak sibuk kali waktunya. Enggak, kalau mau main sih main aja. Main aja. Dan di sini tidak ada paksaan untuk beli. Yang penting lihat dulu, suka. Nah, nanti kan pasti kan rasa ingin memilikinya juga. Oh, ini bos gue banget. Bos gue banget. Terima kasih banyak atas waktunya, Om Renner. Semoga sehat dan farm goldfish-nya semakin besar. Thank you.